yang pertama itu kan ya daftarnya ya. Pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir. Yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, bahwa laju pertumbuhan COVID-19 akan ada 44,79 juta selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Indonesia. Sejak operasi lilin 2022 terjadi total 166.392 personel. Kabupaten waspada terhadap potensi terjadinya lonjakan COVID-19. Pelayanan terhadap masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi umum. Apa yang pasukan telah dilaksanakan? Laporan selesai. Bubarkan. Silakan rekan-rekan. Operasi Nataru ini untuk proses Surakarta dengan gabungan dengan TNI, kemudian dengan instansi pemerintah Kota Surakarta, kita mengerahkan pasukan sebanyak 954 gabungan ya, untuk mengamankan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan kita juga sudah mendirikan 6 pos ya. 6 pos ini terdiri dari 4 pos Yan, kami ulangi, 4 pos PAM, kemudian 1 pos Yan dan 1 pos terpadu. Nah, nanti kita akan tempatkan beberapa personel di situ, gabungan dengan TNI dan beberapa instansi pemerintah kota. Kemudian saat ini kami dengan Bapak Wali Kota, dengan Pak Dandim, dengan Dandenpom dan seluruh instansi terkait, kita mengecek pelaksanaan atau kesiapan kegiatan Natal. Kita mengecek beberapa gereja, termasuk gereja prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Ada 16 prioritas 1, dan kemudian ada 22 gereja prioritas 2, dan ada 205 prioritas 3. Jadi seluruhnya itu 245 gereja yang harus kita amankan selama kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dan kita menjamin pada saat pelaksanaan Natal, ibadah Natal dan Tahun Baru, kita jamin seluruh masyarakat yang merayakan, kita jamin keamanannya. Kita akan selalu melaksanakan pengamanan, baik itu PAM terbuka maupun PAM tutup, dan kita juga melaksanakan patroli berskala besar. Demikian kira-kira. Kemudian untuk prioritas pengamanan sendiri terkait isu-isu yang beredar, prioritasnya seperti apa? Ya, baik. Terkait dengan adanya ancaman teroris yang kita lihat bersama di Jawa Barat ya, di Polsek Astana itu, oleh sebab itu kita mengantisipasi jangan sampai terjadi di wilayah Surakarta. Oleh sebab itu kita mengerahkan seluruh personel, baik itu dari Jibom, baik itu dari Kinen. Kita melaksanakan sterilisasi setiap gereja-gereja yang melaksanakan ibadah. Itu kita pastikan itu. Sehingga mudah-mudahan tidak ada ancaman terorisme di Surakarta. Dan di samping itu kita juga akan melakukan patroli terus skala besar. Ya, kita pastikan seluruh masyarakat yang merayakan baik itu Natal maupun Tahun Baru bisa aman dan nyaman. Ya, kita harapkan seluruh masyarakat yang merayakan Natal maupun Tahun Baru jangan resah.
kita akan pastikan amankan, ya, kita amankan. Kita didukung dengan TNI, dengan instansi pemerintah Kota Surakarta, kita akan berjibaku. Semuanya kita amankan, ya. 24 jam kita amankan sampai selesai nanti. Ya. 6 titik itu untuk pos pam di Faruka, kemudian di Makuto, kemudian di Jebres, kemudian di Banyuanyar, itu pos pam. Ya. Kalau pos terpadunya itu di Benteng Bandersbek. Ya, kalau posiannya itu Ternadi. Ya, Stasiun Ternadi. Ternadi itu ada 6, ya, ada 6. Ya. Pasti, ya. Beberapa objek wisata juga kita pastikan kita jaga oleh beberapa personil. Jadi kita tidak serta-merta hanya gereja dan kegiatan masyarakat saja, tetapi kita juga fokus kepada tempat rekreasi. Karena saat ini juga kebetulan bersamaan dengan hari libur, ya, hari libur anak-anak sekolah. Kita pastikan di situ nanti kita juga akan melakukan pengamanan baik itu pam buka maupun pam tutup. Ya. Ada prediksi kapan macetnya pas dari apa gitu? Prediksi puncak. Kalau menurut prediksi puncak arus itu pasti nanti akan hamin satu, baik itu hamin satu pada saat Natal maupun hamin satu pada saat tahun baru. Tetapi mudah-mudahan tidak ada terjadi kemacetan karena kita sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kita juga menyiapkan tim urai kemacetan yang kita bentuk oleh Polres Surakarta, sehingga nanti ketika ada beberapa titik mengalami kemacetan, tim urai ini akan meluncur, akan mengurai kemacetannya. Ya, mobil, dan kita akan bentuk kalau tidak salah ada beberapa regu. Satu regu itu kalau nggak salah bisa 10 orang. Jadi kita tempatkan beberapa titik-titik. Jadi ketika ada kemacetan dimanapun, untuk menuju ke sana tidak susah, gitu kan? Karena dia menggunakan sebuah motor. Dan kita temukan di beberapa titik. Jadi tidak fokus di Polres Surakarta, tapi beberapa titik kita tempatkan tim urai kemacetan itu. Ya, mana yang boleh tahu dari titik kemacetan yang terjadi? Ya, lokasi titik kemacetan mana aja kalau boleh tahu? Ya jelas ya, nanti sepanjang jalur Samriati kita satu regu, ya. Kemudian nanti di wilayah Jebres satu regu. Kemudian nanti di wilayah apa namanya, di wilayah Lawean satu regu. Jadi tim urai nanti ini kita siapkan beberapa daerah, ya, beberapa daerah di lima kecamatan, ya, kita memang kecamatan. Nanti kita akan sebaikan, ya, kita sebaikan. Jadi ketika ada kemacetan, mereka tidak susah gitu loh, ya. Misalnya kemacetan di Jebres, tim sudah di Jebres masuk. Tim di Lawean sudah masuk. Nah, seperti itu, ya. Jadi masing-masing regu 10 orang. Himbauan ke masyarakat dan pengantin dari Lawean. Oh, himbauan, ya. Ya, baik, ya. Himbauan kita kepada masyarakat yang akan menuju ke Surakarta, ya, diimbau untuk kalau bisa ya jangan hamin satu, ya, mungkin hamin dua, hamin tiga untuk mengurangi kemacetan. Dan nanti tentunya kita juga akan informasikan melalui apa namanya, melalui media cetak maupun mungkin melalui TMC. Nah, nanti kita himbau daerah-daerah mana saja akan mengalami gerundi atau kemacetan. Nah, nanti bisa kita himbau kepada mereka apabila masuk ke Kota Surakarta jangan melewati jalan itu. Mungkin bisa kita alihkan ke jalan yang agak sepi, ya, alternatif, ya, agar tidak menumpuk kepadatan di jalan tersebut. Nah, nanti kita akan himbau terus, baik itu di media cetak, media medsos maupun di media visual, ya, kita akan himbau terus. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, ya. Izin Mas Wali, satu pertanyaan saja. Kira-kira dari Pemkot Surakarta menghimbau seperti apa terhadap sama seperti Polres? Enggak, untuk Natal dan tahun barunya sih, Mas, mungkin adakah pembatasan atau seperti apa? Enggak ada pembatasan, silakan beraktivitas ibadah seperti normal saja, ya. Yuk kita cek gereja. Kota Padang ini gimana, Mas, tahun baru? Nanti ada, silakan. Jangan mercon, jangan yang aneh-aneh, ya. Nanti bentuk pengawasan di lapangan gimana, Mas? Ya, seperti yang dipaparkan Pak Wakapolres tadi. Nanti Mas, kita pokoknya kita larang penjualannya juga. Ya, apa ya tadi sudah diantisipasi oleh Pak Wakapolres dan lain-lain, ya. Tenang aja. Silakan beraktivitas seperti normal, ya. Beribadah seperti biasa, silakan. Enggak ada pembatasan yang gimana-gimana.
yang pertama itu ya daftarnya ya. Ini khususnya satu video.